Oh iya, gue diajak pindah panah. Pertama gue dulu sih minta foto sama dia, terus dia kenal gue kan. You look so familiar. Dia tahu gue juga, dia minta foto. Dia gini dong. Gini aja kita sebagai cowok kok. Aman kita mah. Daripada gue gini, jangan. Enggak, pindah panah kenal gue. 10.000. Itu pindah panah yang nyuruh, cok. Can you do this? Gua sumpah, gue gupa, cok. Hah? Apa itu, leh? Thank you, badu ya. Gua gupa, diajak foto pindah panah. Sumpah. Gua foto nih. Kan gua gini nih. Gua tuh malu, geng. Gua tuh shy boy banget, geng. Kan gua gini nih. Si pindah panah. Bah, kelo. Itu dia. Ada yang kejol. Apa itu, leh? Tapi bukan keadilan, anjing. Ya? Mau merasakan yang moto teh pina ya, itu posisi gua galau le ya. Galau le itu posisi le ya. Banyak gaya dibarahin makanya. Nah tapi enggak, itu buat orang luar itu hal biasa aja. Serius, ini jujur-jujuran aja ya. Buat mereka tuh itu hal biasa, cok. Serius. Buat yang Solikon, oh iya. Solikon cuma interview gua doang sih. Dia interviewnya bukan Dota, outfit manja. Dia nanya baju gua berapa, kayak gitu-gitu. Ya, gua jawab aja nanti di up kok sama dia. Jadi yang Solikon tuh kan ngecek YouTube tuh, yang kata Bang Budan jawabin. Nah, itu kayak dia follow IG gua ya, gua follow balik aja kan, kayak sama-sama konten Dota lah. Ya udah, kayak ngomong sama Solikon.